saya adalah seorang peneliti yang meneliti masakan Korea selama 50 tahun. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua betapa berharganya dan penting masakan kami. Ketika saya masih kecil, mungkin Wanita-wanita semuanya menerima pendidikan yang keras. Karena setelah menikah paling penting adalah mengurus keluarga dan dulu ibu-ibu melahirkan banyak anak. Jadi ibu mertua, kakak ipar, adik ipar semuanya bisa berjumlah 10 orang. Saudara juga bisa berjumlah 8 atau 7 orang. Oleh karena itu harus menjadi pengurus rumah tangga yang pandai dalam pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan rumah tangga bukan hanya memasak, semua orang tua bahkan mendidik anaknya dengan keras supaya ketika menikah bisa mengurus dengan baik. Tapi walaupun saya dididik dengan keras, saya percaya ibu saya melakukan melakukannya karena dia cinta saya, jadi saya. Menghormati ibu saya, dan karena saya berusaha untuk menerima cinta dari ibu saya, jadi saya tidak terlalu kecewa. Sekarang, ibu-ibu memasak semua masakan sendiri, menanam cabai, terong, selada di ladang, walaupun tidak banyak, tapi sesuai dengan jumlah keluarganya. Semua bahan-bahan itu diambil dari ladang dan menaruh daun lobak, dan ketika saya melihat ibu saya menyiapkan makanan dengan tulus, saya merasa jika tidak mungkin ibu saya tidak mencintai anak-anaknya, karena ia berusaha dengan begitu keras. Saya selalu berpikir demikian sehingga setiap saya menyiapkan makanan, saya selalu menyiapkan hal-hal baru, dan merasakan cinta kasih ibu. Saya hidup dengan lebih mengingat cinta kasih ibu daripada waktu pendidikan keras yang saya rasakan. Ketika ibu saya masih muda, ia selalu bercerita, "Hematlah menggunakan air." Dengan begitu, dewa laut akan memberkatimu. Hematlah dalam menggunakan pohon, maka dewa hutan akan memberkatimu. Saya tumbuh di dalam keluarga Konghucu, dan saya menerima pendidikan seperti itu. Hematlah dalam menggunakan padi-padian, dengan demikian langit akan memberkatimu. Sangat penting untuk mendapatkan berkat dari langit. Oleh sebab itu, rawatlah kesehatan keluargamu dengan menyediakan makanan-makanan yang enak. Kata-kata ini yang selalu diceritakan oleh ibu saya. Hmm, saya tidak akan melupakan cerita-cerita yang saya dengar ketika saya kecil. Alasan kenapa masakan Korea sangat berharga dan patut dibanggakan di seluruh negeri karena dasar dalam membuat makanannya adalah dimatangkan dalam waktu yang lama dan e, terakhirnya difermentasikan. Contohnya adalah tauco. Di Jepang sudah cukup memfermentasikannya dengan empat jenis. tapi kita bisa untuk membuatnya memfermentasikan menjadi sekitar 9 jenis. dan itu harus dimatangkan. Makanan tersebut diletakkan di hangari dan difermentasikan supaya bisa menghasilkan rasa yang sangat enak. Dan juga, tauco ini bisa menjadi masakan untuk e, menyembuhkan semua penyakit, dan bukan hanya tauco, ada juga bumbu cabai, ikan asin. Dan juga, cuka semuanya harus dimatangkan, dan karena membuat makanan menggunakan bahan-bahan tersebut sulit untuk negara lain mengikuti masakan kita. Bahan-bahannya juga baru, membutuhkan waktu yang lama. Dan memang mudah untuk berpikir kalau prosesnya sulit, tapi jika sudah difermentasikan, jangan lupa bahwa makanan tersebut bisa dimakan sampai satu tahun. Sayur-sayuran juga sayur musiman, dan itu semua bisa direbus, dikeringkan, lalu dimakan, dan rasanya berbeda, yang dikeringkan dengan sayuran yang mentah. Bagi yang berpikir bahwa masakan kita adalah slow food, itu adalah salah. Jangan lupa bahwa kita hanya memasak masakan tersebut terlebih dahulu dan menyiapkannya untuk dikonsumsi selama bertahun-tahun. Anak-anak zaman sekarang menyukai masakan barat, jadi banyak yang belajar masakan barat, dan anehnya. Tidak banyak yang belajar masakan Korea. Peneliti pemasakan hidangan Korea terlebih dahulu pasti belajar masakan Korea, dan juga di tempat kursus biasa banyak yang mengajarkan masakan Barat, masakan Cina, tapi di sana diajarkan dasar cara memasak masakan khas hidangan Korea, dan mereka datang kepada saya. Dan belajar memasak, lalu bersama-sama kami belajar memasak masakan hidangan Korea. Dan sekarang, anak-anak tersebut sudah menikah dan berusaha belajar masak, sehingga mereka senang jika nanti dipuji oleh orang tuanya, lalu minum bersama, dan dibilang sangat bekerja keras, dan juga diberikan uang saku dan oleh karena itu mereka sangat berterima kasih dan mereka sangat senang karena mereka melakukannya dengan secara tulus dan orang dewasa maupun anak-anak kesenangannya bisa berkali-kali lipat karena orang tua berpikir untuk dihormati walaupun memberi segalanya yang terbaik mereka tidak merasa menyesal hal ini menjadi syarat untuk mendapatkan cinta masakan Korea seperti yang saya katakan tadi Disiapkan dalam waktu yang lama, jadi bukanlah hal yang mudah. Tetapi, jika seorang menantu menyiapkan untuk mertuanya dan membuat mertuanya teringat akan ibu mereka, orang tua akan sangat senang. Oleh sebab itu, alangkah indahnya jika mendapatkan seorang menantu yang baik, seluruh keluarga akan sehat dan hidup dengan sehat. Orang harus melakukan usaha dengan sendiri, lalu mendapatkannya. Jika tidak melakukan apa-apa, maka tidak mendapatkan apa-apa juga. Kita harus berusaha dengan baik untuk mendapatkan cinta tersebut. Kita harus berusaha, seperti kue beras dari kacang ek yang muncul dalam program lomba memasak. Makanan-makanan seperti ini menjadi hilang karena tidak ada lagi orang-orang yang mencari masakan tersebut. Tidak tahu alasan untuk mencari makanan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menikmatinya. Anak-anak muda harus membuat makanan mereka sendiri, mereka membuat nasi mereka sendiri, dan mereka tidak bisa untuk mengatakan tidak bisa. Hal-hal tersebut harus diajarkan supaya terbiasa. Kita harus menjaga masakan kita sendiri dan supaya masakan itu menjadi terkenal di seluruh negeri. Jadi, ketika pergi ke luar negeri, mereka bisa masak masakan mereka sendiri. Bagi orang Korea, bisa membuat tauco Korea, menjual daging dan berbisnis juga, dan bisa memperkenalkan masakan yang mengejutkan bagi orang-orang di luar negeri. Anak-anak muda harus meneliti masakan kita, dan menyebarkannya dengan baik di luar negeri dan bangga akan masakan kita dan mewujudkan makanan Korea menjadi global. Ketika pergi belajar ke Amerika, lalu mereka bisa membuat masakan mereka sendiri, berbisnis juga bisa dan jika enak bisnisnya pasti akan menjadi lancar. Bukankah seperti itu? Tetapi jika hidup jauh sendiri dan minta orang lain untuk membuatkannya, maka tidak bisa. Bagi yang kita untuk hal paling mendasar adalah harus tahu cara membuat masakan kita. Mudah untuk membuat tauco, cabai, kecap asin, siapapun bisa membuatnya sendiri. Walaupun sedikit mereka bisa membuatnya sendiri. Tetapi banyak anak-anak muda yang tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Anak-anak muda ini adalah pemilik negeri ini. Di antara semua itu, yang paling penting adalah yang paling mendasar untuk diketahui bagi anak-anak muda adalah membuat nasi itu yang paling utama. Jika nasi sudah ada, lalu selanjutnya sup dan selanjutnya adalah lauk pauk. Jika bisa seperti itu, maka tidak akan lagi bisa kekurangan gizi. dari sejak kita lahir sudah banyak upacara ritual. Upacara ritual apa itu mulai dari ritual tiga dewa sampai proses ritual untuk leluhur. Anak-anak muda sekarang bahkan tidak tahu tentang hal tersebut. Dan ini permasalahannya. Jika baru lahir kita akan makan sup rumput laut buatan ibu. Begitu, kan? Dan setelah meninggal akan mendapatkan sesajen yang disediakan. Dan di antaranya ada meja bundar ulang tahun ke-60 dan ulang tahun ke-70. Persiapannya sangat banyak. Terlebih lagi, ada masakan untuk tiap-tiap musim. Januari, apa yang harus dimakan? Februari, Maret, April, dan lain-lain, cusok, dan ritual lainnya masakannya berbeda-beda. Leluhur kita sampai saat ini menikmati ritual dengan tiga jenis lauk di meja makan: ada yang tiga, lima jenis, tujuh jenis, tiga, sembilan jenis, sampai dua belas jenis lauk yang dinikmati oleh luhur. Dalam hidangan tersebut dilengkapi dengan berbagai macam gizi. Semua dimasukkan makanan dengan lima gizi-gizian. Walau hanya dengan tiga jenis lauk, tetapi gizinya sudah dilengkapi semua. Terlebih lagi, tiga jenis, lima jenis, tujuh jenis, semua cara memasaknya berbeda-beda dan juga resepnya berbeda-beda. Seperti hidangannya yang berbeda-beda, masakan Korea juga menyiapkan berbagai macam menu yang berbeda-beda. Jika diingat-ingat, banyak momen yang mengharukan dari masakan Korea ini. Sebagai tambahan, banyak orang yang belajar masak dari saya yang sudah berpengalaman 30 tahun ini. Masakan ini adalah masakan untuk merawat tubuh kita. Jadi, bisa dibilang makanan dan obat itu sama. Jadi, bukan hanya sekedar makanan, tetapi obat yang enak. Jadi, semoga semuanya tahu bahwa masakan Korea kita itu sangat istimewa dan berharga, dan semoga anak-anak muda sekarang tahu akan hal tersebut. Di antara makanan-makanan kita, ada banyak sup. Apapun itu bisa dibuat menjadi sup. Yang paling representatif adalah sup rumput laut yang sangat menyehatkan. Sup ini dan juga makanan yang dicampur, yaitu bibimbap. Di dalam bibimbap ini sudah tercampur berbagai macam jenis gizi. Masakan luar akan dibilang lengkap jika disediakan secara penuh, tetapi... Masakan kita adalah masakan yang walau paling minimalnya tiga jenis sampai lima jenis lauk. Banyak semuanya sudah dicampur dan diaduk dalam satu mangkok. Jadi, jika saya harus mengatakan apa yang harus saya perkenalkan, saya akan perkenalkan bibimbap. Saya akan mengatakan bahwa bibimbap yang terbaik dan yang paling sederhana adalah mie pesta. Mie pesta ini enak, bisa dihidangkan dalam waktu cepat, mudah. Akhir-akhir ini, anak muda banyak yang menyerah. Jika melakukan sesuatu dan tidak sesuai dengan hatinya, akan sangat cepat untuk menyerah. Begitu juga seterusnya. Walaupun saya mengurus restoran sebagai seorang koki, saya juga banyak pengalaman dengan orang-orang yang tidak bisa bertahan dan mudah menyerah. Tetapi kalian harus hidup dengan bertahan, hidup seperti apapun itu, dan jika kalian tidak bertahan maka kalian akan mati. Kamu kamu yang akan membunuh dirimu sendiri. Kalian harus bertahan sampai akhir dan harus melakukannya dengan giat. Membuat kreasi baru, berpikir jika bukan dengan cara ini, juga bisa menggunakan cara lain, kalau tidak juga menggunakan cara yang lain dan begitu seterusnya dan kalian bertahan. Jika kalian menjadi pembaca berita, harus berusaha dengan keras. Bukan melakukan apa yang hanya diperintahkan, tetapi harus dimulai dengan berusaha memilih kosakata yang baik dan berusaha dengan baik dibandingkan dengan yang lain. Jika hanya melakukan yang disuruh, maka kalian hanya menjadi budak. Tetapi jika kalian melakukan hal yang baru, yang baru yang kalian buat, kalian akan menjadi pemiliknya. Begitu juga dengan makanan. Jika keuntungan yang dihasilkan oleh suatu restoran adalah 10 juta dan orang digaji 1 juta, maka ia adalah orang yang bertalenta. Tetapi jika restoran menghasilkan 1 juta won dan orang tersebut digaji 1 juta won, maka dia adalah pencuri. Yang saya harapkan dari para anak muda adalah kemanapun mereka pergi, mereka harus bekerja sesuai dengan apa yang mereka dapatkan menghasilkan 10 juta won atau 1 miliar won dan bergaji 1 juta won, berusahalah untuk jangan sampai kehilangan orang tersebut. Orang seperti itu akan menjadi pemilik. Mengapa orang seperti itu ada di tempat orang lain? Karena ia mengerjakan pekerjaannya sendiri dan menjadi pemilik. Begitu juga dengan makanan. Makanan harus dibuat dengan usaha yang keras. Anggota tempat kursus saya ada yang sampai umurnya 50 dan 60 tahun. Waktu mereka datang pertama kali karena mereka baru menikah dan juga mereka lapar. Tapi mereka belajar sampai sekarang. Walau saya tanya kenapa mereka sampai datang belajar, walau mereka bukan koki tapi hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi mereka tetap selalu datang. Mereka sangat pintar memasak, dan sekarang juga belajar hal yang baru. Oleh karena itu, saya pergi ke sana sini mengajarkan makanan yang baik dibandingkan orang yang lain, dan membuat menu baru yang orang lain tidak tahu. Dan juga, orang-orang ini, orang-orang seperti apa, seperti yang saya bilang tadi. Orang-orang yang tempat nomor satu, dua, tiga yang di negara kita, mereka pergi ke Jepang hanya untuk pergi makan mie. Mereka pergi makan mie ke sana dan sampai terbang dengan menggunakan pesawat. Lalu, kenapa mereka datang belajar kepada saya? Mereka adalah orang-orang yang susah. Dalam pandangan saya, orang-orang seperti itu sulit dihadapi. Saya akan menjadi orang yang lebih berkembang daripada mereka dan mengajarkan mereka. Jika saya menerima 100 ribu won, saya akan mengajarkan lebih dari seharga 1 juta won. Jika saya menerima 100 ribu won dan mengajarkan 10 ribu won, maka saya pencuri. Begitu juga dengan kehidupan pernikahan. Jika kalian belajar memasak dengan menggunakan uang suami, maka belajarlah dengan baik. Jika kalian mengatakan malas dan susah, terus lama menyiapkannya, maka kalian adalah pencuri. Itu adalah uang yang dihasilkan dengan susah payah oleh suami, dan kalian harus belajar dan menyajikannya untuk suami. Jadi, jika hidup kita seperti itu, kita melakukan hidup kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan cinta, memasak, dan menerima cinta. Itu harus dilakukan dengan seimbang, sehingga perempuan menjadi cantik dan tidak menua. Saya juga menerima cinta yang penuh dari suami saya, dan saya tidak mempunyai keriput. Suami saya juga bertanya, "Kenapa saya tidak punya keriput?" Karena saya menerima cinta dari suami saya, dan tidak ada keriput di wajah saya. Jika ingin mendapatkan cinta seperti itu, apakah hanya cuma-cuma? Harus berusaha dengan baik. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Kehidupan pernikahan, sosial, dan juga bisnis, saya adalah pembaca berita. Maka, saya harus melakukan yang terbaik. Jika saya peneliti masakan, maka saya harus terus meneliti dengan baik dan mengembangkannya. Anak-anak muda sekarang adalah pemilik negeri ini, pemilik dari masyarakat ini. Dan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang ini, satu hal yang saya mohon pada kalian: jangan mengabaikan tradisi kita.